adakah kamu dan kamu tahu tentang apa-apa rintangan yang sah, mengapa kamu berdua tidak boleh disatukan bersama dalam perkawinan. Oke, okay? Kalau saya tidak salah berdua ini nanti jawabannya sama juga, oh. Jawabnya secara serentak lah. Oke, okay? So, soalan nomor 3 saya akan tanya dengan pengantin lelaki dulu. Saya akan tanya macam ini. Adakah kamu bersetuju mengambil si perempuan ini sebagai istri kamu yang sah? Nanti lelaki mesti jawab, ya saya setuju. Nah, ini saja hadapannya sikit, oh. Ya saya setuju lah. Oke, okay. So lepas itu saya akan tanya dengan pengantin perempuan. Soalannya sama juga lah. Nah, nanti yang perempuan pun mesti jawab, ya saya setuju. Oke, okay. So kalau kedua-dua sudah setuju, baru saya declare kamu berdua sebagai suami istri yang sah. Kita akan buat upacara sarung cincin lah. Nah, macam biasa, lelaki dulu sarung ke jari perempuan, boleh perempuan lagi, dua-dua tangan sebelah kiri, jari manis lah. Tahu mana satu jari manis? Tahu, oh? Oke. Okay. Lalu pas kita buat upacara sarung cincin, kita duduk sekejap, kita sign surat kawin dulu. Oke, okay. So lepas sign surat kawin, nanti saya mau suruh wakil lebih cepat sikit, oh. Seorang wakil dari perempuan lelaki lelaki, parents kah, ataupun saksi kah, mana tahu mau beri selamat nanti baru kah, mau bagi kata-kata nasihat kah, tips-tips kah, boleh oh, satu wakil pihak lelaki, satu wakil pihak wanita, siapa-siapa pun boleh, sudah ada yang boleh, bukan seperti namanya. Oke, okay. So lepas wakil bagi ucapan, baiklah saya serah surat kawin kamu, saya akan bagi masa untuk kamu sisirkan pahala sebelum balik. Oke, okay. Itu saja prosesnya nanti. Oke, okay. Katakan kanan di sini ya. Oke, okay. Boleh start sudah? Boleh, boleh. Ready ya. Oke. Okay. Adakah saya pahamkan bahwa kamu, Brina Stevenson, anak Joseph, dan kamu, Rania Brittany, anak Keres, berada di sini atas kemahuan bebas kamu sendiri bagi maksud hendak menjadi suami dan istri. Ya. Oke. Maka ketahuilah bahwa dengan pengupacaraan perkawinan kamu di hadapan saksi-saksi yang hadir di sini, mengikut undang-undang, kamu bersetuju diperkawinkan dengan sah di sisi undang-undang selama hidup antara satu sama lain, dan bahwa perkawinan ini tidak boleh dibubarkan dalam masa hayat kamu kecuali dengan suatu hukuman yang sah dari mahkamah. Dan jika salah seorang daripada kamu dalam masa hayat yang seorang lagi berkahwin dengan seorang lain, walau bagaimanapun dan di mana jua pun diupacarakan perkawinan itu, semasa perkawinan ini masih berterusan, maka kamu dengan itu akan melakukan kesalahan terhadap undang-undang. Adakah kamu, Brina Stevenson, anak Joseph, dan kamu, Rania Brittany, anak Keres, tahu tentang apa-apa rintangan yang sah, mengapa kamu berdua tidak boleh disatukan bersama dalam perkawinan? Ya. Oke, nanti lelaki saya tanya kamu dulu. Adakah kamu, Brina Stevenson, anak Joseph, bersetuju mengambil Rania Brittany, anak Keres, sebagai istri kamu yang sah? Ya, saya setuju. Oke, penampil perempuan saya tanya kamu. Adakah kamu, Rania Brittany, anak Keres, bersetuju mengambil Brina Stevenson, anak Joseph, sebagai suami kamu yang sah? Ya, saya setuju. Oke, sebelum saya declare kamu berdua sebagai suami istri, saya konfirmkan sekali lagi. Kamu berdua paham oh, apa yang kamu telah akan sumpahkan ini? Paham, oh? Tahu ke implikasi dia untuk kehidupan kamu yang kedepannya nanti, oh? Oke, okay. Saksi lelaki, oke? Okay. Okay. Saksi perempuan, oke? Okay. Oke, okay. Saya declare, oh. Maka sekarang saya beristiharkan bahwa Brina Stevenson, anak Joseph, dan Rania Brittany, anak Keres, telah menjadi suami istri yang sah di bawah Undang-Undang Sivil Kerajaan Malaysia Akta 164 atau membaharui Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian 1976. Oke, okay, boleh turun tangan. Itu papa tak papa rokat kawinnya itu jangan rokat kita papa kawinnya sih apa
Mertua dulu.
Tidak ber